Lupin Terkini TV terdepan mengabarkan. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, dilaporkan longsor susulan yang ditakuti warga Dusun Saloceu, Desa Usu, Kecamatan Malili, akhirnya betul-betul terjadi. Longsor susulan ini bahkan meratakan 5 unit rumah yang sebelumnya hanya mengalami kerusakan pada longsoran pertama beberapa waktu lalu. Bukan hanya itu, longsor yang terjadi pukul 5 pagi tadi sempat menutup jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Malili Palopo, sehingga beberapa jam arus lalu lintas terganggu dan menimbulkan macet yang cukup panjang. Setelah anu sembahyang subuh tadi, terus bunyi itu anu, saya lari ke sini, sehingga terjadi. Sudah jatuh itu tiang listrik. Berapa rumah yang rusak? Yang rusak itu, yang parah itu yang hancur, 5 rumah. Tapi pada anu itu, kemarin-kemarin kan 4 rumah yang hancur. Ini satu kios, ini rumah batu ini baru hancur juga. Kemarin kan tidak hancur, tinggal di belakang saya hancur. Ada korban, Pak? Ya, tidak ada. Kita di mana, Pak, pada saat longsor ini? Pada saat longsor ini, yang susulan ini, ya, susulan. Saya kebetulan di rumah, saya kepala dusun di sini. Ya. Setelah bunyi itu, saya lari ke sini. Tapi sudah jatuh ini rumah, ditimbun jalan. Bupati, Wakil Bupati, dan Kapolres Luwu Timur yang turun ke lapangan pun ikut membantu warga dalam membersihkan sisa-sisa longsoran yang menutupi jalan. Sebanyak 2 alat berat, yakni 1 unit loader dan eskavator, diturunkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meratakan tumpukan longsoran. Pasti longsor berikutnya lagi, warga di sebelah sini kita sudah bersihkan semua dulu. Kemudian untuk kelancaran konstruksi sini kita amankan dulu ini lokasi kita, dan sekaligus sementara teknisnya kita lihat ini. Untuk begitu banyak tanah yang ada ini, ya paling tidak kita angkat keluar kemudian kita terapin untuk nanti satu atau lagi ada yang turun dan ini dia terputus. Berapa kerugian kerugiannya? Ini 100 juta ada, semua rumah, kemudian harta benda, ada rumah yang baru dibangun. Memang ada potensi longsoran lagi? Dilihat dari drone yang ada tadi, kita coba cek dari itu, dari atas. Sudah ada 4 petahan di atas. Oh, sudah ada 4 petahan? Ya, sudah ada 4 petahan. Ini, atau kalau hujan terus ini, saya yakin pasti akan turun. Makanya, sekitar-sekitar rumah ini kosongkan semua. Ya. Dan diharapkan kalau dimungkinkan bisa bongkar-bongkar sendiri. Ya. Terima kasih ya. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, Rival Jupri, Lutim Terkini TV, melaporkan.